Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review keycam versi terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah keycam rilisan by Parrot 043 atau biasa dikenal dengan keycam Parrot. Ya, ini adalah keycam Parrot versi 9 ya teman-teman, yang mana ini baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk based on keycamnya yaitu 82300. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, di sini silahkan untuk langkah yang pertama kalian install dulu ya untuk keycam Parrotnya. Silahkan untuk linknya cek di deskripsi, dan untuk APK-nya sebesar 79,12 MB, cukup kecil ya. Untuk installnya seperti biasa teman-teman, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, setelah terinstall maka tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian perlu diketahui untuk keycam ini dia belum support config, jadi kita harus setting secara manual. Untuk settingnya kita masuk ke sini ya, kemudian ke menu advance ya, yang perlu disetting yang pertama ke menu advance. Lalu kalian samakan seperti ini ya, untuk show dirty lens warning ini silahkan dicentang, kemudian HDR plus control silahkan dicentang. Oke, kemudian untuk selanjutnya untuk RAW plus JPEG ini option ya, buat kalian yang memang butuh file RAW silahkan dicentang, tapi kalau kalian tidak butuh nggak usah dicentang karena ini memakan memori yang cukup besar. Kemudian untuk selanjutnya store video efficient bisa dicentang, kemudian social media depth fitur bisa dicentang. Kemudian untuk selanjutnya kita ke bawah teman-teman, kalian samakan saja seperti ini. Untuk selfie as previewed bisa dicentang ya agar hasil foto selfienya tidak terbalik. Kemudian ini option untuk video 4K kamera depan, ini bisa dicentang bisa tidak ya, dan ini tergantung dari handphone yang kalian pakai. Kalau handphone kalian support 4K untuk kamera depan silahkan dicentang, kalau nggak support nggak usah dicentang. Kemudian untuk selanjutnya kita ke menu paling bawah ya, di menu modification setting. Nah di sini untuk yang atas sendiri focus tracking ini option ya, kalian bisa centang bisa tidak. Kalau kalian centang maka fokusnya akan mengikuti objek ya, kalau nggak dicentang maka fokusnya tidak akan mengikuti objek. Oke, di sini nggak saya centang. Kemudian untuk selanjutnya Google Foto bisa dicentang, lalu untuk portrait zoomnya dicentang, untuk display P3 nya silahkan dicentang. Kemudian di bawahnya ada HDR plus ya, ini saya menggunakan auto atau kalian bisa atur sesuai dengan spek HP kalian. Jika spek HP kalian mumpuni kalian bisa pakai 25 ya, namun tentunya untuk proses HDR plus nya akan bisa lebih lama. Oke, di sini saya pakai auto saja. Kemudian untuk astrofotografinya gunakan auto, kecuali buat kalian yang mengalami blank hitam di mode astronya silahkan di set di bawah 10 detik ya, bisa 8 6 2 atau 4. Oke, di sini saya pakai auto. Lalu untuk mesh methodnya auto ya, nggak saya rubah. Lalu untuk automatic weight balance nya di sini saya menggunakan Google Pixel 5, silahkan disesuaikan. Kalau kalian mau warnanya lebih pas, kalian bisa sesuaikan dengan lensa yang kalian pakai. Oke, di sini saya pakai yang umum saja, yaitu Google Pixel 5 ya. Atau kalian bisa sesuaikan dengan lensa yang kalian pakai. Kalau kalian pakai lensa Sony IMX, kalian bisa pilih ini. Atau kalau lensa kalian Samsung bisa juga disesuaikan ya, atau Omnivision. Oke, saya pakai Google Pixel 5 ya teman-teman.
Kemudian untuk selanjutnya, ini ada library patcher ya, yang paling bawah ini atau lib patcher. Nah, di sini untuk langkah yang pertama silakan dicentang terlebih dahulu ya, yang atas ini silakan di-on-kan. Kemudian kita masuk ke settingannya. Di sini untuk sharpness-nya atau ketajaman saya pakai 1,5. Kemudian untuk saturasinya saya menggunakan 1375. Nah, buat kalian yang suka colorful, kalian bisa naikkan ya. Bisa 15, 1625, 175 sampai mentok di angka 2.0. Ini paling over saturasi. Oke, saya menggunakan 1375 saja. Kemudian selanjutnya untuk di highs-nya, saya turunkan sedikit ya, 0,875. Kemudian untuk LDR-nya ini saya off-kan dulu, nanti bisa kita aktifkan melalui viewfinder ya. Caranya untuk menampilkan pilihan LDR dan HDR itu silakan yang biru ini diklik saja. Nah, ini LDR button-nya kita pilih yang on ya. Oke, nanti bisa kita setting melalui viewfinder. Kemudian untuk selanjutnya, untuk ISO limitnya di sini saya menggunakan default 10.000, nggak saya rubah. Lalu untuk chroma-nya saya naikkan sedikit 1,25. Lalu untuk chroma denoise saya menggunakan 1375 ya, saya naikkan sedikit 1375. Lalu untuk radius temporalnya saya menggunakan 384 ya, untuk defaultnya 256, di sini saya naikkan menjadi 384. Kemudian untuk spatial denoise-nya saya naikkan 1375. Oke, cukup sampai di situ saja untuk pengaturannya ya, teman-teman. Memang untuk Geekam Parrot ini terkenal simpel ya, dari awal, dari dulu itu memang Geekam tersimpel ya, Geekam Parrot ini. Namun hasilnya tidak diragukan lagi ya, teman-teman. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi untuk pengaturannya seperti ini, silakan disamakan atau kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Sudah cukup ya untuk settingannya. Kemudian untuk selanjutnya langsung kita tes ya, teman-teman. Untuk fitur-fiturnya di viewfinder sini ada HDR dan LDR ya. Ini yang tadi yang kita aktifkan. Nah, di sini kalau seperti ini berarti mode HDR ya, atau mode HDR. Kalau kita klik lagi maka dia akan pindah ke mode LDR. Jadi ketika mode LDR dia hasilnya lebih gelap ya dibandingkan ketika mode HDR. Jadi intinya mode LDR dan HDR ini adalah kebalikannya. Oke, nanti langsung kita praktekkan saja biar teman-teman paham ya. Oke, sebetulnya untuk Geekam ini dia sudah support AuxLAN ya, namun tidak semua device, hanya device-device tertentu yang support AuxLAN di Geekam ini. Contohnya ini ya, di Redmi Note 8 support untuk AuxLAN-nya, namun di device yang saya gunakan kali ini di Redmi Note 10 nggak support ya. Kalau HP kalian support AuxLAN maka dia secara otomatis ya, teman-teman. Pengaturannya di sini ya, di menu pengaturan modifikasi tadi ya. Nah, di sini dia ada tambahan dukungan lensa tambahan ya, atau AuxLAN. Ini silakan dicentang terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakannya seperti ini, untuk pindah ke AuxLAN tinggal diklik saja dua kali di sini ya. Tek tek, maka dia sudah pindah ke ultra wide. Nah, seperti ini. Nah, ini ultra wide ya. Oke. Seperti ini. Kalau seperti ini dia balik lagi normal. Nah, seperti ini ultra wide. Kelihatannya. Dan seperti ini normal. Oke. Kemudian
Untuk fitur-fiturnya seperti biasa ya, ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi. Lalu ada automatic white balance di sini ya. Kemudian di mode portrait juga sama ya, ada face retouching atau mode cantik di sini. Nanti langsung kita praktekkan saja. Kemudian mode kameranya juga demikian ya, hasilnya mantap baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Kemudian untuk mode video ya, di video sini ada slow motion, kemudian time lapse dan juga normal ya. Serta sudah support video stabilization, ada standard, lock, aktif dan cinematic. Kemudian di mode lainnya ada panorama, photosphere dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini dia nggak include ya, teman-teman. Jadi kalian harus download dan install secara terpisah. Untuk tutorialnya ada di deskripsi. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes di outdoor ya, teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan mencoba foto makro atau objek kedekat ya, objek kecil seperti ini. Untuk mode makro di Gcam ini menggunakan mode auto ya, karena belum support manual focus, dan hasilnya cukup bagus, teman-teman. Hasilnya mantap ya, detailnya dapat, bokehnya rapih ya. Dan ini selanjutnya kita coba lagi, sekali lagi ya, untuk objek dekat. Oke, detailnya mantap banget, teman-teman ya. Seperti ini. Ini agak miss fokus ya. Kemudian untuk selanjutnya mode portrait. Oke, seperti ini untuk mode portraitnya. Cukup bagus dan rapih ya, untuk warna kulit tidak over saturasi. Pas. Dan selanjutnya mencoba untuk mode malam. Di sini saya akan tes untuk auto night sight-nya ya, untuk mengaktifkan dan nonaktifkan ada di sini ya, untuk auto night sight-nya. Ketika sudah berubah menjadi gambar bulan, ini artinya dia sudah pindah ke mode malam. Oke, sekitar 3 detikan ya. Dan hasilnya seperti ini. Bagus ya, teman-teman. Jadi untuk auto night sight tidak perlu tripod ya, hasilnya sudah cukup bagus karena hanya sekitar 2-3 detik saja. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode LDR nya ya, atau LDR yang di sini. Jadi mode LDR ini adalah low dynamic range, kebalikan dari HDR. Kalau HDR itu high dynamic range ya, kalau LDR kebalikannya yaitu low dynamic range. Jadi hasilnya lebih gelap seperti ini. Jadi lebih natural ya, sesuai dengan kondisi aslinya. Seperti ini, teman-teman. Ini perbandingan antara mode LDR dan juga mode HDR. Sesuai selera saja ya, kalian mau pakai yang mana. Kalau suka dengan yang natural, silakan mode LDR diaktifkan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astrofotografinya ya. Oke, untuk astronya di sini ada off dan auto. Oke, dapat 1 menit 15 detik. Ini kita tidak harus menunggu sampai selesai ya. Kita stop saja.
biar tidak terlalu lama ya teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan hasilnya. Untuk menyetopnya langsung saja di klik tombol stopnya yang ini ya. Kita stop di detik ke 40 saja. Oke, langsung kita stop. Oke, dan kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke, untuk proses HDR-nya cukup cepat ya, dan hasilnya mantap, jernih, minim noise ya, detailnya dapat, kemudian warnanya pas, tidak over saturasi. Nah, seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.